Waalaikumsalam. Dah cari apa ni rezeki sama Seria. Alah, oi, tak ada rasa tak ada rasa gapo satu. Orang duk kecek kata macam-macam. Pada pun takut juga tapi bila tengok apa itu pergi cucuk juga kita pergi tahan baru lah. Tapi lepas cucuk rasa segar weh. Auk. Mulakan boleh jadi. Jadi tok tok aku nak tok cara hang dua menipu bunyi sangat belaka tu. Pakak-pakak gi cucuk dah. Berah, berah gi, pakak gi. Nak cari nak sambung sikit lagi ni. Boleh 3 kilo lagi. Tu dia dah kecek Kelantan dah tu, pakat-pakat dah pergi vaksin ya. Jadi kita nak berbincang tentang kempen Jom Vaksin Asatiza bersama dengan kita di talian Skype iaitu Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz selaku penasihat program Jom Vaksin Asatiza dan Timbalan Presiden Geng Ustaz. Lama tak jumpa Ustaz, masya-Allah. Ya, alhamdulillah. Itulah Ustaz. Baik Ustaz. Kalau tadi kita dah tengok sikit teaser tadi ya. Pak Long kita dah kecek Kelantan dah tu, dah ajak dah tu. Pakar-pakar pergi vaksin dan sebagainya. Dan mungkin Ustaz boleh kongsikan jugalah. Apa pendirian Islam mengenai pengambilan vaksin untuk kita menghindari penyakit ini? Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Yang pertama kita kena tahu bahawa vaksin ini bukannya ubat. Tetapi dia merupakan satu bentuk pencegahan. Satu bentuk yang disebut dengan pencegahan daripada berlakunya jangkitan yang disebut dengan COVID pada saat ini. Lalu kita kena ingat bahawa dalam Islam ni Allah SWT mengajar pada kita supaya kita mencegah sebelum daripada kita terkena dengan penyakit-penyakit ataupun terkena dengan wabak-wabak yang sedang dideritai di kalangan masyarakat. Mencegah itu merupakan satu perkara yang wajib di sudut hidup kita lah untuk nak suruh kita terjaga nyawa kita. Dalam tempoh yang berlaku kita saat ini, pandemik COVID-19 ini merupakan wabak yang sedang merebak. Bagaimana cara untuk kita nak cegah? Salah satu caranya ialah melalui vaksin. Bila kita vaksin, maka dia akan mencegah diri kita, mencegah orang lain sama daripada terkena dengan yang disebut dengan musibah COVID-19 ini. Jadi oleh demikian, Islam menganggap bahawa ia satu perkara yang disuruh sangat untuk kita lakukan dan dalam masa yang sama sangat pada diri kita ini untuk kita mengambil manfaat daripada pencegahan yang berlaku ini. Sebab itulah Allah SWT suruh kita setiap kali mana kita nak buat sesuatu, sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Maknanya kita nak cegah diri kita daripada syaitan. Jangan syaitan kena pada diri kita ini sendiri. Demikian juga kita dengan vaksin. Kita dengan COVID ini. Lalu kita dengan COVID ini, kita diajar supaya pastikan diri kita untuk tak terkena dengan COVID dan orang lain pun tak terkena juga dengan COVID yang sedang melanda ini sendiri. Itu dia. Dan Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan juga antara pendekatan kempen Jom yang telah digunakan dalam kempen ini yang telah pun dilakukan dan akan dilakukan. Silakan Ustaz. Kami para asatizah ataupun para pendakwah ini, antaranya kami gerakkan bersama dengan MOSTI, dengan Timbalan Menteri Sains dan Inovasi itu Dato' Ahmad Amzad, dan juga dalam masa yang sama juga kita pergi ke masjid-masjid, kita pergi kepada masyarakat, orang-orang pimpinan-pimpinan masyarakat untuk menerangkan kembali kepada pentingnya untuk divaksin ini. Kemudian dalam masa yang sama juga kita terangkan pada masyarakat dan kita galakkan masyarakat untuk datang untuk mengambil vaksin. Dan kemudian pada masa yang sama juga kita bentuk dalam, kita berjumpa dengan pimpinan-pimpinan masyarakat, tak kira di kalangan orang Islam ataupun pimpinan orang bukan Islam. Kami berjumpa dengan, semalam kami berjumpa dengan Sami-Sami Buddha. Kemudian kami berjumpa dengan ketua-ketua pondok. Kami jumpa dengan ketua guru pondok. Dan kami terangkan pada mereka tentang keperluan untuk kita vaksin ini.
Ini yang sedang kita lakukan. Di Indonesia, benda ni dah selesai dah. Di Indonesia, di tempat-tempat lain. Tapi di Malaysia kita ni, ada gerakan anti-vaksin. Dia panggil demikian. Yang gerakan ini menjadikan satu benda yang terhalang untuk kita nak cerita kepada tentang betapa pentingnya vaksin ini dalam masyarakat. Yang ni yang kita gerakkan, alhamdulillah, di kalangan sahabat-sahabat, di kalangan jentera-jentera para asatidah ni, pergi berjumpa dengan mereka tersebut dan terangkan tentang keperluan untuk kita menjadikan diri kita ni terbenteng daripada yang disebut dengan gangguan-gangguan COVID ini, ataupun menjadikan kita terjebak dengan kenanya yang disebut dengan COVID ini sendiri. Ini di antara yang kita telah lakukan. InsyaAllah. Dan mungkin Ustaz boleh kongsi juga apa antara kempen-kempen yang akan dilakukan untuk masa akan datang, untuk kita pastikan lebih ramai yang mendaftar, untuk lebih ramai yang mendapat info yang sahih dan juga tepat, Ustaz, mengenai perkara ini. Antaranya kita melalui medsos. Kita ada medsos. Okay. Dan kita telah sebarkan mengenai bagaimana perlunya untuk kita new vaksin. Dan kemudian dalam masa yang sama kita buat forum, kita buat penerangan-penerangan melalui medsos yang ada, termasuk melalui TV Al-Hijrah inilah. Kita minta supaya semua yang menonton TV Hijrah ini ataupun yang baru nak menonton dan akan menonton, semua sekali di kalangan kita mesti kita dapatkan vaksin ini. Segerakan untuk daftar dengan MySejahtera itu. Dan bila kita dah dapat tarikh, maka kita diminta supaya datang secepat mungkin. Ada masa yang akan datang juga, kita masih lagi kita buat countdown untuk satu kemuncak di mana kita target seramai lebih kurang 2,000 kalau dapat setiap hari untuk divaksinkan sebelum tahun berakhir ini. Tahun ini berakhir, insyaAllah kita akan kita dah vaksin ke lebih kurang 80% rakyat Malaysia ini sendiri. InsyaAllah di waktu itu penurunan, kita harap supaya akan berlaku penurunan yang disebut dengan vaksin ini ada di kalangan masyarakat yang menyebabkan turun yang disebut dengan COVID dan sebagainya dalam masyarakat kita pada hari ini. Ini di antara kempen-kempen yang akan datang, yang kita rancakkan. Kita cari figure-figure, kita minta supaya siapa-siapa saja yang boleh membantu kita, jom kita bantu bersama. Termasuk dengan masjid, termasuk dengan keluarga, termasuk dengan yang disebut dengan individu-individu yang berpengaruh dalam masyarakat. Mudah-mudahan dia akan dapat kebaikan daripada kempen-kempen yang kami lakukan ini. InsyaAllah. Dan akhir sekali, Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan harapan kepada masyarakat supaya tidak mudah terpengaruh dengan berita-berita yang tidak sahih di luar sana, di media sosial ini macam-macam, Ustaz. Kan, bergantung kepada individu tersebut apa yang ingin dikongsikan, sama ada dakwah ataupun dakwah. Dan mungkin Ustaz boleh beri sedikit harapan kepada masyarakat luar sana. Saya harap supaya kita semua mencegah daripada keadaan yang sedang berlaku ini supaya tidak merebak. Di antara cara bentuk cegahan dalam dunia kita pada hari ini ialah salah satunya vaksin. Dan dia terbukti berjaya, macam contoh di UK, kita dapati bahawa bila divaksin, rakyat mereka sebut menurun kadar kematian daripada sebelum, daripada ni 1,000 dalam tempoh sehari dan sebagainya. Sekarang tinggal 2-3 orang sahaja, menyebabkan turun kadar yang disebut dengan kematian itu sendiri. Demikian juga di negara kita, kita harap daripada kadar yang ribu-ribu pada saat ini, dia akan terus turun pada dalam tempoh yang terdekat ini apabila masyarakat kita mula divaksin. Bila divaksin, insyaAllah mudah-mudahan kita akan terselamat daripada keadaan demikian. Yang kedua, jangan kita rasa ragu-ragu terhadap vaksin ini sendiri. Kerana dakwah-dakwah yang disebarkan ini, dia menimbulkan keraguan. Dia sebut bahawa dia tak halal, dia adalah merupakan yang disebut dengan rancangan barat untuk memusnahkan orang Islam. Semua ni kita ketepikan dahulu. Kita letakkan bahawa keyakinan kita, al-yakin la yadalu bisyaki. Keyakinan itu tidak boleh dibuang dengan rasa ragu-ragu pada diri kita ini sendiri. Jadi kita buang ragu-ragu itu, lalu kita yakin insyaAllah dengan cara ini, cara untuk menyelamatkan nyawa-nyawa di kalangan masyarakat kita daripada keadaan yang sedang mengancam dunia kita pada hari ini.
Yang ketiga, banyakkan berdoa kepada Allah. Minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan negara kita, negara yang aman, seluruh alam ini akan selamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kebaikan ini berterusan dalam kehidupan masyarakat kita dan kita boleh menjadi kembali tenang dalam mentaati perintah Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Ustaz, bila kita bercakap tentang vaksin ini juga, kalau kita tengok pada awal-awal dahulu, ada juga di kalangan kita yang tidak datang temu janji yang telah pun ditetapkan oleh oleh pihak kerajaan sendiri untuk mendapatkan dos pertama suntikan. Kerana masih ada lagi rasanya, rasa yang ragu-ragu macam Ustaz kongsikan tadi, masih lagi rasa ragu-ragu dan sebagainya. Dan mungkin Ustaz ada sedikit nasihatlah. Tanggungjawab anak-anak sendiri untuk menasihati ibu dan ayah mendapatkan suntikan vaksin ini adalah untuk yang terbaik untuk kita. Setakat ini antara ikhtiar kita Ustaz. Untuk kita menyelamatkan nyawa, bukan nyawa ibu dan ayah kita saja, malah nyawa semua. Jadi mungkin Ustaz ada sedikit peneranganlah kepada anak-anak ataupun mungkin sedikit nasihatlah kepada anak-anak ini supaya kita menasihat ibu dan ayah kita sebaik mungkin supaya meyakinkan mereka untuk mendapatkan suntikan vaksin ini sendiri. Silakan Ustaz. Saya nak sebut anak-anak kena rasa bertanggungjawab terhadap kesihatan ibu dan ayah masing-masing. Salah satu cara untuk kita nak suruh ayah ibu kita yang masih lagi ada dengan kita ini berkekalan panjang umur mereka ialah salah satunya ialah dengan cara kita minta dia pergi vaksin. Itu satu cara lah untuk nak suruh selamat ibu dan ayah kita daripada jangkitan. Oleh kerana kadang-kadang kita tak perasan dia tak terjangkit daripada kita mungkin. Tapi dia terjangkit dengan jiran tetangga kita. Betul. Dia terjangkit dengan orang-orang luar yang datang ziarah dia. Yang menyebabkan di waktu ini membawa kesan kepada ibu dan ayah kita. Berhati-hati anak-anak. Kalian diminta sangat untuk terang dengan yang baik pada ibu dan ayah. Tak rugi pun kita vaksin. Tapi yang kita bimbang ialah kalau sekiranya kita vaksin tadi, tiba-tiba kita tidak vaksin tadi, tiba-tiba datang musibah lepas pada tersebut. Yang tu yang kita bimbang. Buatlah penghadang awal. Buatlah yang disebut benteng awal. Vaksin ni benteng awal untuk kita tak terkena dengan COVID itu. Jadi nak suruh selamat keluarga kita, nak suruh selamat dalam kehidupan kita ini, salah satu caranya ialah dengan kita sama-sama vaksin. Dan anak-anak nasihat yang baik, kalimah yang baik-baik. Jangan timbulkan perkataan-perkataan yang menyebabkan takut pada mak ayah. Sebut pada mak ayah, dengan vaksin ini akan menyebabkan mak akan jadi begini, akan jadi begini. Menakutkan. Jangan. Tetapi sebut kalimah-kalimah yang baik. Mak, dengan kita vaksin, menyebabkan kita mudah untuk nak beribadah lagi pada Allah. Kita masjid-masjid akan dibuka senang nanti. Kemudian kita boleh pergi masjid dengan baik. Kemudian kita boleh taat oleh perintah Allah dengan baik. Kalimah-kalimah yang baik tadi, dia akan menjadi pahala-pahala sedekah kita kepada mereka. Itu kena ingat dalam hidup kita. Jangan kita ingat sedekah ni dengan duit je. Tetapi sedekah dah dengan kata-kata yang baik. Itulah yang diajar oleh Allah kepada kita. Wala takullahu ma'uffin. Jangan kamu sebut depan mak ayah kamu. Wala tanharhuma. Jangan kamu tengking mereka. Tengking itu maksudnya menggertak mereka, menjadikan mereka takut dengan keadaan ini. Tetapi waqullahuma qawlan karima. Bercakap dengan percakapan yang baik-baik terhadap kedua ibu bapa kalian. Iya, insyaAllah. Terima kasih saya ucapkan kepada Fadil Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani selaku penasihat program Jom Vaksin Asatizah dan Timbalan Presiden Geng Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, terima kasih. Haji Sofi, mudah-mudahan Allah berkati kalian. Amin. Amin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okay, baik para penonton semua, itu dia. Itu dia antara penerangan daripada Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani dan kita akan berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini.